Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini, kami akan membahas tema yang sering kali terjadi pada penggemar motor 2 tak khususnya, yaitu biaya selangit bagi pemilik motor 2 tak saat ini jika dibandingkan dengan harga beli motornya. Nah, jika motor minta jajan alias harus belanja spare part, jika mengalami kerusakan, biaya yang terjadi akan tinggi guys. Nah, akan kami bahas tuntas. Tapi sebelum lanjut, silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Jika melihat saat ini, kalian pasti sudah sadar bahwa harga spare part dan motor 2 tak itu sudah sangat-sangat tergoreng di pasaran guys. Bahkan harganya tidak jarang pada spare part tertentu itu sudah nggak ngotak banget guys. Namun jika kita melihat 5 tahun ke belakang, sebenarnya harga motor 2 tak itu masih ramah di kantong guys. Sebagai gambaran, motor Alfa saya ini harga belinya cuma 900.000 guys. Kemudian harga Sigma saya yang ini cuma 1,6 juta saja guys. Dan kalian pasti tidak percaya harga jam saya ini cuma 1,5 juta saja guys. Nah, itulah yang kemudian banyak yang tertarik buat beli motor 2 tak sebagai kendaraan kedua buat transportasi karena harganya yang ramah tadi guys. Namun berbeda dengan saat ini guys, dimana motor 2 tak sudah menjadi motor hobi. Dan yang namanya motor hobi atau hobi itu sudah tidak mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan modifikasi ataupun perbaikan pada motor-motornya. Nah, inilah sisi kesempatan yang dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menaikkan harga motor. Bahkan spare part 2 tak itu sekarang setinggi langit, guys. Dan anehnya, tetap saja laku terjual, guys. Hal ini karena fanatisme pada hobinya tersebut, guys. Oke, kita lanjut ke kasus nyata di motor Alfa saya ini guys. Sebagai contoh kasus ya guys, motor Alfa ini belinya 900.000. Nah, saat rusak kompresi, biaya perbaikannya untuk rinciannya sebagai berikut guys. Biaya piston, ring, dan coulter itu kan satu paket, itu biayanya 150.000. kemudian biaya center crank as itu 100.000. kemudian biaya seal, packing, oli mesin dan lain-lain itu 200.000. total untuk perbaikan ruang bakar adalah 450.000 minus biaya perbaikan, biaya jasa karena tak kerjain sendiri guys. Dan kalian akan kena biaya jasa yang lebih kalau kan benerin kayak gini, minimal ya 400.000. ini sebagai gambaran dikerjain sendiri guys, harganya habisnya cuma 450.000 guys. Kemudian masalah baru datang guys, Alfa ini spoolnya lemah sehingga sering mogok sewaktu-waktu di jalan. Nah, untuk gantinya saya beli spool Eric King ori, itu harganya 120.000. kemudian karena CDI-nya KW dan apinya kecil dan berbet-berbet, itu tak ganti juga dengan yang ori Alfa, itu harganya 200.000 guys. Dan koilnya karena apinya sudah merah dan kecil, itu tak ganti juga dengan merek TK Orange, harganya 200.000. Nah, untuk pengapian, biaya yang dikeluarkan itu 520.000 guys. Oke, lanjut ya. Nah, karena tenaga yang tersalurkan juga sudah tidak maksimal, saat nyalip, saat ngegas itu cuma bengung-bengung aja, maka tak cek bagian kanan alias bagian kopling, ternyata rumah kopling itu sudah goyang dan termakan guys. Alhasil ya saya ganti dengan rumah kopling set. Nah, belinya ori bekas guys. Aku nggak beli ori baru, tapi tak belinya ori bekas. Itu harganya 200.000 dan kamplas kopling itu tak beliin merek Federal. Harganya 120.000 untuk satu set. Kemudian karena kopling gandanya juga sudah termakan, termaksa ya harus ganti kopling ganda dan pusing rumahnya, guys. Nah, kamplas kopling ganda itu tak beli ori. Ori itu harganya 250.000 untuk satu set. Dan bosing karena sudah termakan, nggak tak ganti tapi tak bosing ke tukang bubut, itu biayanya 100.000. total untuk perbaikan bagian kopling itu 670.000 guys. Nah, kemudian perbaikan ke bagian perkabelan guys, alhamdulillah kondisi kabel itu masih oke. Tapi bagian-bagian part macam kiprok
ternyata sudah mati. Alhasil ya beli lagi ori baru 150.000, guys. Kemudian beli pelampung pompa oli seharga 150.000 dan pelampung BBM 75.000. Kemudian biaya beli indikator sen bunyi yang titit itu loh, guys, itu bekas 75.000 di online. Dan karena holder kanan juga rusak, terpaksa ganti dengan yang ori bekas juga, guys. Itu harganya 50.000. Belum lagi biaya beli aki baru, guys. Astra GS itu 125.000. Nah, total biaya perbaikan untuk perkabelan dan kelistrikan itu 625.000, guys. Nah, ternyata total perbaikan, dan ini belum termasuk perbaikan bodi, juga belum termasuk, nggak tak hitung biaya jasa atau biaya pengerjaannya, guys. Itu adalah segini, guys. Biaya perbaikan mesin 450.000. Biaya perbaikan pengapian 520.000. Biaya perbaikan kopling 670.000. Biaya perbaikan kelistrikan 625.000. Nah, total biaya perbaikan tanpa perbaikan bodi itu adalah 2.265.000, guys. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa biaya yang timbul akibat kerusakan adalah lebih dari 2 kali harga belinya, yang harganya hanya itu sekitar 900.000 saja, guys. Dan ini membuktikan bahwa biaya perbaikan motor 2 tak saat ini memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan jujur saja, guys, bikin pusing cara alokasi cari dananya, guys. Oleh karena itu, guys, saran kami, jika kalian beli motor, utamanya motor 2 tak, pastikan cek kondisinya benar-benar teliti. Pastikan benar-benar kalian cek dengan teliti. Jika tidak paham motor 2 tak untuk amannya, ajak relasi yang paham 2 tak, guys, agar tidak terjerumus beli motor 2 tak yang rusak parah. Dan jangan beli semata-mata karena murah, guys. Karena biasanya harga yang terlalu murah itu kondisinya juga dipertanyakan, dan alhasil nanti biaya yang harus kalian keluarkan akan jauh-jauh berlipat-lipat lebih banyak daripada harga belinya, guys. Dan ini akan bikin pening, karena biaya perbaikan motor 2 tak saat ini biayanya sudah tergoreng tinggi, baik motor maupun spare partnya. Sehingga ada baiknya dilakukan tindakan antisipasi, semisal pemakaian oli samping yang kualitasnya bagus, campur oli samping di tangki BBM buat cadangan saat pompa rusak itu motor tidak langsung remuk, sering bersih-bersih kerak karbon di silinder head, sering bersih-bersih knalpot dan kerak karbon dan oli samping yang tidak terbakar di knalpot tersebut, dan lain-lain. Hal ini agar kondisi motor kalian tetap optimal dan terhindar dari jajan kecil maupun jajan besar yang pasti akan menguras dompet kalian, guys. Oke, lain waktu akan kami ulas juga untuk biaya perbaikan kerusakan Sigma, Gem maupun Evan ZR. Tapi untuk sementara kami cukupkan sekian video ini agar tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat, guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.